Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kakak yang pegang laptop, namanya Kak Joko Sukanto sebagai... Oh, mati dong. Baru yang di ujung kiri itu ada ketua gugus depan SMK Negeri 1 Gorontalo, Bapak Haji Ismail Mauluto. Di sebelah kanan ada Bapak Jeffrey Kasim sebagai anggota Malindo SMK Negeri 1 Gorontalo. Untuk pendamping tangga semuanya berada di belakang peserta. Untuk pendamping tangga semuanya ada di belakang peserta. Baik, materi akan segera dimulai. Sebenarnya, duduk siap. Tawon. Pelan-pelan saya serahkan ke Pak Materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pegawai SMK Negeri 1 Gorontalo, kakak-kakak pembina, adik-adik sekalian, peserta PTA dan adik-adik kami. Setiap kakak datang, Anda harus menyanyikan lagu "Selamat Datang Kakak". Maka saya akan menjawabnya dengan "Bismillah kita berdoa". Ya. Anda mengatakan "Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan". Seperti itu ya. Saya mendengar lagi. Ayo, 1, 2, 3. Thank you.
bertemu lagi. Di sini lagi, di sini tak bertemu lagi. Di sana, hatiku senang. Di sini kira-kira senang di sini ya? Ada yang tidak senang di sini? Ada yang tidak senang? Harus senang. Itulah dua perangkat. Ya? Mari kalian, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya hadir di sini untuk mengikuti satu prosesi peralihan di mana saat ini kalian sebagai penggalang kita akan dilantik insya Allah bagian mengikuti prosesnya sampai selesai akan dialihkan menjadi penegak. Jadi saat ini Anda sebagai penggalang, Anda masuk sebagai penggalang. Prosesnya seperti itu. Ya, kalau Anda habis, sudah prosesnya sudah selesai di TNS. Kalau Anda pramuka, harus mengikuti proses seperti ini. Baik, kita lihat pada kesempatan ini akan diberikan jawab untuk memberikan materi. Mungkin kita juga sudah pernah sesuai dengan kelasan yang pilih supaya kelasan lebih besar kelasan. Jadi materi yang akan kita bawakan mengenai eksistensi gerakan pramuka di minggu depan. Jadi eksistensi itu maksudnya keberadaannya ya, keberadaan di minggu depan. Jadi minggu depan yang dimaksudkan adalah satuan pendidikan, ya satuan pendidikan atau pengelola kegiatan kepramukaan di satu wilayah. Nah kalau di sini satuan pendidikan namanya Gugus Depan. Baik, eksistensi gerakan pramuka di Gugus Depan. Tentunya di kalian sudah dari SD, SMP, bahkan sekarang sudah masuk di SMK, Anda sudah mengenal dan sudah dekat sekali dengan istilah pramuka. Ya, pramuka. Orang bilang pramuka, oh seperti itu, pasti pakai coklat. Ya, pramuka pakai kacu. Seperti itu. Nah, pramuka itu diambil dari bahasa Sanskerta. Praja muda sarana. Bagus. Ini yang sudah aktivis kemarin di SMP atau di MTs yakin sudah tahu. Jadi pramuka itu praja muda sarana. Artinya apa? Yaitu rakyat muda yang berkarya. Ini. Jadi pramuka itu tujuannya nanti akhirnya Anda bisa berkarya. Raja muda sarana. Baik. Nah, dan kalian, kenapa harus pramuka itu ada di sekolah ataupun di satuan pendidikan? Kita memiliki dasar hukum. Dasar hukum ini bukan hanya tingkat peraturan daerah, tetapi sudah tataran tingkat nasional negara kita. Yaitu melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Jadi Anda bisa download juga apa sih isinya itu, termasuk dasar dampak dari situ. Ya, termasuk tanggung jawab pemerintah dari situ.
termasuk satuan pendidikan ada di situ, termasuk peradana dan sebagainya ada di situ. Jadi ini dasar hukum kita sudah sangat kuat, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh tingkat kementerian, yaitu Permendikbud nomor 62 tahun 2014 tentang ekstrakurikuler. Dipertajam lagi oleh pemerintah oleh kementerian, yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pramuka wajib di satuan pendidikan. Jadi wajib, ya kan? Ini wajib, jadi tidak boleh tidak. Makanya kalau masuk satuan pendidikan atau biasa kita sebut kalau pramuka dan jurus depan, maka kalian wajib. Mungkin ada yang punya adik di SMP ya, atau mungkin di ITS ya, sudah masuk kegiatan pramuka? Ya, kenapa? Karena ada aturannya. Yang paling itu tadi sekalian, ini yang paling penting ini juga. Ternyata Presiden tidak tinggal diam. Presiden mengeluarkan perpres, ya, Pramuka Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang keperluan pendidikan karakter. Di situ dalamnya ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Salah satu adalah intrakurikuler yang dimasukkan di situ adalah pramuka juga. Nah, terus kemudian, karena pramuka itu wajib, maka ada aturan penilaian. Penilaian gimana? Yang kemarin permendiknya, ya, nomor 56 tahun 2013. Terus keluar lagi peraturan yang baru, permendikbudnya lagi mengenai penilaian, yaitu nomor 23 tahun 2016. Keluar lagi yang terakhir sekarang ini, permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang penilaian peserta didik. Ini dasar hukum kita. Bahkan di situ sepertinya nasional kita juga ada. Ya, ini pertanyaan. Mengapa sabda ya.
karena ada kakak yang bisa buka perbaikan, karena satu saya putri namanya putra, begitu pula balik ya nanti salah besok ya masih ada satu lagi diatur satu atau bisa ya. Ya, ini tujuannya untuk mengetahui keadaan pertanda. Tapi kalau kesehatannya sudah satu lagi ya tidak apa-apa, nanti kita sebagi. Dan sekalian, tanggung pendidikan itu ada tiga kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Halo, yang di belakang. Ya, nanti kalau ibu di belakang, saya akan berikan kesempatan 3 tahun tepuk tangan, terbuka ya. Jadi kan ada 3, apa yang pertama itu? Kegiatan yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah kegiatan yang jalannya adalah proses pembelajaran di dalam kelas. Iya kan? Belajar. Ada belajar mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu ada kegiatan intrakurikuler. Kemudian ada kegiatan kurikuler. Ya, bagus. Kita sampai di sini, perpres sudah ada di sini. Kurikuler itu adalah kegiatan yang memperdalam pengayaan dan kedalaman mengenai kegiatan intrakurikuler. Yang membantu, termasuk disiplin pakaian, termasuk disiplin waktu, termasuk apa namanya tata tertib, itu adalah kegiatan kurikuler yang harus diikuti oleh semua orang, oleh peserta didik. Anda bisa bayangkan ketika kurikuler ini tidak dilaksanakan, yang satu datang jam 8, yang satu datang jam 12, yang satu datang jam 2, mau belajar bagaimana? Itu kegiatan kurikuler yang berpengaruh terhadap kegiatan intra dan ekstra. Kemudian yang ketiga adalah ekstra kurikuler, kegiatan yang dilakukan oleh peserta ini di luar jam pembelajaran. Ya, kunci pada kuncinya di luar jam pembelajaran. Kalau kita kita yang pembelajaran mulai jam 7 sampai jam 3, itulah kegiatan intrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah itu. Setelah itu sore hari. Kalau bukan pada kurikuler, dalam kedua-duanya paginya dan sama dengan ekstrakurikuler. Kurikulernya ada itu yaitu kepangkatan latihan itu. Jadi mengenai kurikuler ini yang mendukung kegiatan intramurikuler. Termasuk masuk ke sini jadwal. Kita sudah jadwal itu kegiatan kurikulernya. Yang sekian yang sekian materi ini, yang sekian yang sekian materi ini. Ada yang sekian yang sekian ada usaha, sekian yang sekian ada upacara, sekian yang sekian ada sholat. Itu namanya pengaturan kegiatan kurikuler. Jadi itu diikuti di semua. Jelas? Nah ini di bawah bimbingan dan pengelolaan tempat pendidikan. Tempat pendidikan itu adalah sekolah ya. Ini tujuan apa? Iya, mengembangkan potensi, bakat minat, kemampuan, karya, kesejahteraan dan sebagainya. Ini ya. Ini tampilan juga ada sih. Ya. Sehingga mencapai tujuan tingkat nasional. Ya. Itu mengadakan kehidupan bangsa cerdas pengetahuan, cerdas emosional, cerdas tampilan. Jadi tiga hal lain ini tugasnya, sikapnya baik ya, rasanya baik, pengetahuannya baik ya, tampilannya baik ya kan, itu tugas. Oke, berikut. Nah ini latihan ekstra, hanya ekstra, itu luar ya. Makanya pada saat ini, salah satu anak
minuman namanya ekstra kita masuk. Nah, berarti itu Anda luar biasa. Nanti akan menjadi di luar dari Anda sendiri. Semangatnya tinggi, kan seperti itu ya? Nah, ini juga kita lihat pelatihan sekitar juga yang akan diberikan nanti di luar dalam remaja atau di luar dalam kurikulum. Ini tetap tujuannya kepribadian akan kita belajar penting untuk lebih luas dan minat yang dikembangkan. Nah ini ya. Nah, ada sekalian, setelah nanti Anda sudah diterima menjadi bagian dari Mabahas, maka nanti Anda akan bisa mengembangkan potensi. Bisa naik tingkat, ikuti menjadi bakal dan laksana. Ya, tidak, ya. Oke, lanjut. Nah, ini fungsinya jadi pengembangan diri, ya. Jadi Anda diberikan kekuasaan untuk mengembangkan diri. Ini ya, fungsi dari sekitar-sekitar kurikuler itu fungsi pengembangan. Anda mampu mengembangkan diri, ya, dengan memperlihatkan potensi, kemampuan, kemauan, makanannya. Ya, baik itu misalnya fungsi sosial. Ini kata pernah berikan pada awal KPM, kalau pun ada sulitan. Halo, saya akan tunggu, satu kereta. Apalagi yang bayangin HP, gitu. Apa pegang-pegang itu? Bisa dulu boleh? Boleh bisa dulu? Boleh. Kalau boleh, bisa. Kalau tidak boleh, kakak harus makan. Mana lebih suka? Kalau yang bisa, atau pakai yang bisa? Biasanya kalau pakai yang bisa, itu nanti selesai kenyataan pertama lain sehari itu baru kakak asuh. Kalau ada bisa, kita bisa gunakan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Anda simpan sendiri? Ya, ini lagi simpan sendiri. Daripada kakak yang simpan, waktunya berbeda. Ya, ini ya. Baik, sekalian. Ada fungsi sosial. Interaksi dalam pertemuan itu berbagai kalangan. Tentunya, misalnya, Anda sebagai manusia yang diri sendiri. Anda berada di tengah masyarakat, ya kan? Ada salah satu keluarga kita yang berduka, itu fungsi sosial ada. Misalnya, ada salah satu orang tua dari kalian yang meninggal di tanah Kanada, ya? Misalnya saja. Tentunya kita sebagai jiwa perempuan akan memintakan bantuan kepada adik kalian untuk bisa memberikan sumbangan. Kemarin sudah dilakukan kan? Apa lagi kalau bukan anak khusus yang harus terbuka yang punya fungsi sosial ini membantu teman-teman yang susah. Jadi ada peran-peran sosial apa itu? Memintakan bantuan kepada kalian untuk bisa ya mengurangi beban minimal bersyukur teman yang lagi berduka. Ini ada sekalian hal seperti ini yang kita rasa-rasa harus muncul secara internal kita, internal hati kita, bukan dipaksa. Sehingga namanya sosial itu tidak perlu diperlihatkan sama orang lain. Artinya Anda memberikan orang lain 500 ribu, 100 ribu, 1000 rupiah, tidak perlu diceritakan kepada temannya. Saya sumbang mesin kita ini 200 ribu kemarin, ya, sangat banyak. Akan diceritakan itu ya, begitu pula yang lain. Berikut Pak Jepri, ya, ada fungsi rekreatif, ya, rekreatif. Kegiatan kita pramuka itu bukan hanya bersifat intramural, tapi bisa juga ekstramural, ya, di luar sekolah. Kalau intramural itu berada di dalam satuan pendidikan. Saat ini kita laksanakan adalah intramural. Apakah kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan di luar?
Boleh, tetapi karena jumlah Anda sangat luar biasa, jumlahnya banyak, tentunya kami sebagai pembina di satuan pendidikan belum mampu untuk mengatasi atau membawa Anda keluar. Sehingga kami melaksanakan kegiatan di luar itu karena kala hanya orang-orang yang memang punya bakat minat di pramuka, yaitu perkemahan di luar itu, pelatihan dan sebagainya. Ya, ada fungsi persiapan karir. Nah ini, lihat dari sekalian, jiwa-jiwa pramuka itu tidak ada yang besar sekali badannya ya. Karena dia harus latihan. Tetapi tegap, kamu lihat pakaiannya, pasti lebih ketat daripada pakaian yang umum. Karena dia ingin memperlihatkan bahwa dia ingin sekali seperti anggota militer, semi-militer, seperti itu. Jadi ketika Anda mau masuk polisi, masuklah pramuka. Karena nanti Anda, kalau masuk pramuka, pasti sekali Anda khusus untuk mengikuti satuan karya. Kalau ada kepolisian yang masuk di sana, kita khusus untuk masuk di satuan karya bayangkara. Ada yang kamila, ini, kakak ini namun dirinya. Yaitu Saka Bahari. Dia suka ngelaut. Iya kan? Ini, ya. Ini kakak. Salah satunya adalah saja Bahari. Nah, Anda juga punya seperti itu. Kalau Anda suka kemana yang berlaku-lakukan, Anda akan Saka Bakyu Usada. Itu miliknya kesehatan. Ingat kan saja. Tapi kalau Anda tidak masuk pramuka, tidak akan pernah dipilih. Ya, tidak akan pernah dipilih. Anda cukup belajar mengunjungi kelas. Tapi kalau pramuka, dikirim ke sana, kirim ke sana. Ya, ada Saka, ada sekarang Saka Bumi. Saka Bumi juga ada mengenai pertanahan. Ya, jadi Saka Bumi pertanahan dan tanah. Nah ini, Saka cukup banyak, di mana kalian bisa memakan diri lagi. Berikut. Iya. Adik, ada ya? Tujuan ekstrakurikuler itu kemampuan kognitif. Apa itu kognitif? Apa itu kognitif? Apa kognitif? Pikiran ya. Jadi pengetahuan saja. Jadi tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan. Ini berarti. Dan sekalian Anda ingin merencanakan tentang kegiatan di pramuka. Tentunya Anda bisa membuat strategi perencanaan. Saya kegiatan ketika ini harus dengan siapa? Misalnya memberikan surat kepada orang tua untuk berikan izin. Nah, bagaimana prosesnya lagi dibuat? Gitu. Ya, seterusnya. Kemudian ada afektif. Ini yang paling penting. Afektif adalah karakter sikap, perilaku, wajah dan sebagainya. Ya, ini sikapnya harus baik. Terus kemudian juga motor itu adalah keterampilan. Mendirikan tenda. Sekarang ini justru mendirikan tenda sudah ada yang memasangkan. Ya, salah satu sektor di pelajaran itu. Bagaimana kita mendirikan tenda dengan menggunakan tali, tali apa saja? Karena pramuka itu adalah di alam. Pramuka itu kayaknya sebenarnya di alam yang jauh dari perumahan, kalau di hutan. Sehingga tidak perlu bawa tenda khusus yang mungkin tidak pintu dari rumah ke sana. Mungkin hanya pakai tenda kecil atau mungkin pakai bahan yang lain-lain lah. Boleh ya, silakan. Ini ya, nah, ada saya. Nah, jadi kegiatan yang populer ini adalah bersifat individual. Artinya, jangan ikut-ikutan teman, jangan ikut-ikutan. Kalau saya suka di pramuka, orang yang suka nih apa namanya di pencaksilat, silahkan ke pencaksilat.
Yang satu suka di sepak bola, itu sepak bola. Jangan diputar. Bolinya kecil, yang main basket. Yang gimana? Bolinya kecil, mau main voli. Ya, tidak. Nanti bahas sama bagaimana. Kan yang ditemani ini. Kemudian yang ditaskan, yang ditaskan. Padahal kalau lihat fisiknya, lihat kemampuannya ya, lihat dinasnya. Berikut pilihan, ini bersifat pilihan kan? Jadi pilihan, Anda ini diberikan kesempatan perluasan akses untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya kan? Silahkan saja. Ya. Berikut aktif. Nah, ketika ada kalian, kita akan memilih itu aktif. Jangan mengambil setengah-setengah. Setelah ada yang menyambangkan penyanyi, hobinya karaoke, dan sebagainya-sebagainya, Anda mau ke mini club, misalnya Sokalia, tetapi tidak aktif, kadang-kadang tidak, ya. Jadi, kemudian menyenangkan. Yang menyenangkan ini, yang harus kalian harus miliki. Jangan kegiatan ini merasa terpaksa, ya. Jangan merasa terpaksa, usul untuk pilihan. Tapi kalau wajib harus dipaksa. Ya, yang menyenangkan ini antara gembira. Nah, mereka sebenarnya membangun etos kerja, membangun semangat. Kalau sudah ikut kegiatan pramuka, semangatnya luar biasa. Mengikuti kegiatan yang lain harus luar biasa semangatnya. Nah, ini memberikan kemanfaatan sosial. Apa? Setelah Anda mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Anda harus bisa mampu di masyarakat, berfungsi ilmu Anda bagi masyarakat. Ya? Halo? Halo? Ibu bangun lah! Tepuk pramuka kembali. Ya? Ulang, tepuk pramuka! Hari 7 malam boleh, ya. Pak Guru tidak bisa bermain karena Anda sekarang kondisinya seperti ini. Karena tanpa kepentingan saya tahuan pramuka itu apa teman-teman. Oke, berikut. Ya, ini ada kalian kegiatan kepramukaan. Ini ada dua, ingat ada dua ya. Ada dua, ya. Dua. Aku dan kau, ini yang kedua ya. Kau dan aku ya. Oke, apa itu? Wajib dan wajib dan ingat. Yang wajib itu diatur ada dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Yang pilihan diatur dalam Permendikbud nomor 62 tahun 2014. Wajib dan pilihan. Oke, next. Ah. Halo. Ya. Ini wajib. Perhatikan yang wajib. Anda nanti akan ikut wajib. Ya. Akan dijadwalkan. Ingat, ini wajib. Program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Terkecuali peserta didik dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan. Misalnya jantungan. Patah tangan itu tidak memungkinkan ya. Tetapi ketika Anda mendengar jalannya kerja, matanya seperti ya, aku semua kondisi fisik bagus, maka itu ya. Ini dalam kurikulum 2013 kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Ingat wajib ya. Dari contoh pendidikan dasar SD SMP ya, nanti 3 SMK. Jadi SD pun sudah harus wajib, SMK wajib, apalagi SMP juga wajib ya, SMP juga wajib. Ada penggalan, kalau SD kan masih siaga, ada penggalan ya. Terus kemudian yang terakhir adalah penegak. Anda sudah harus lurus, makanya penegak. Kalau tegak itu lurus. Sudah lagi pikiran Anda belok-belok. Makanya dalam pramuka penegak itu harus suci dalam pikiran,
perkataan dan perbuatan. Ingat? Ya kan? Ya. Ramukan di dalam pikiran. Ramukan berarti dan setia. Ramukan kepatuhan tindakan. Ramukan dapat dipercaya. Ya? Jadi jangan ingat, ya, apa? Oh ya, jangan ingat, ya. Nanti kan kalian dulu bangun ini, ya. Ingat ini kode perbuatan kita, bukan ya? Ingat apa kan? Karena karma. Ya, ya perhatikan kalian dulu, ya. Ini ramuka kebijakan dia. Berani dan setia, lakukan kepatuhan tindakan, dapat dipercaya. Ini ya, ini tentang pertanyaan kita ya. Ya, nanti saya akan berpikir kepada kita permainan. Oke, kemudian pilihan. Pilihan. Pilihan ini yang tidak sempatnya memaksa. Dan ini adalah berdasarkan murni bagi kita dan kalian. Kayak itu, yang hobinya tidak kohon dan bantu dalam masalah. Ya, kan sepak bola, sepak takraw, ya. Ya, suka melempar mangganya orang, daripada melempar mangganya orang, tidak ikut basket ataupun voli. Ya, kan seperti itu. Jadi, diberikan perluasan. Yang suka melempar orang, ya. Berikut itu ya.
Ya. Ini programnya itu berdasarkan sumber daya sekolah. Ya, sumber daya sekolah artinya apa? Ada pembina, ada sarananya, ada waktu yang diterapkan di sekolah. Itu akan kita perhatikan. Kalau tidak, jangan pembina, jangan apa sumber daya sekolah yang penting ada, jangan ada. Ya, itu. Ya. Berarti kamu ini penting yang sekalian perhatikan. Perhatikan. Halo. Kenapa itu sekali? Anda menunggu ya? Anda menunggu ya? Ya. Anda menunggu. Kalau menunggu baca itu. Kalau menunggu baca itu. Tadi kita sedikit melaksanakan yang seperti itu. Ya, itu wajib punya setahun sekali. Apa? Tapi kalau dia tapi kalau dia berlaku bagi seluruh peserta ini, berlaku untuk semua ada. Berikut kerja dua, dijadwalkan berkali-kali. Itu kerja dua. Penilaiannya untuk apa yang penilaian kita? Yaitu kita akan berlatih. Kita akan yang pertama adalah kelas lima yang kita akan